Return back lagi di channel Nathan. Kali ini kita nggak bakalan tutorial-tutorial kayak pas hari apa ya. Oke, kita bakalan hari ini kita bakalan men-showcase add-on lagi. Soalnya sudah lama saya tidak men-showcase add-on. Jadi ya hari ini aja. Itu add-on yang berjudul hewan semua mob. Jadi punya, jadi ada yang besar dan jadi ada yang kecil. Waduh. This blue eye perceives all things conjoined. The past, the future, and the present. Everything flows and all is connected. This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Oke, tanpa basa-basi kita mulai aja langsung. Dan tadi itu habis hujan, jadi saya habis di water clear dulu, water clear. Oke, kita mulai dari kiri aja. Sebenarnya ini udah di oke sama youtuber lain, dan youtuber itu belum komplit semua, dan hari ini saya bakalan ngekomplitinnya supaya beautiful. Waduh, di sini ada ada zombie hooks. Oh iya, kita belum di biarin dah, kita simpan hooks ini. Dan ini no name tag-nya harus giant ya teman-teman, giant. Kalau tidak itu bakalan gagal. Oke, kita bakalan ke atasin. Dia udah super beautiful coy, udah jadi raksasa. Waduh. Gila memang, wadaw. Keren banget dah. Ya, di sini itu selanjutnya ada apa ya? Oke, di sini ada creeper coy. Jadi no name tag ini kita simpan lagi aja. Kita simpan lagi. Lalu soalnya ntar bagi kalian pasti ada yang ingin download map ini. Kita spawn creeper sini dan name tagnya itu nuke. Oke, kita oh my god. Gila men. Creeper kecil aja udah ngeri, ini gede banget dah. Waduh. Gila. Oke, di sini kita bakalan kembaliin lagi name tag-nya. Kita kembaliin. Oke, di sini ada zombie. Ininya giant, berarti ini mungkin bisa besar seperti tadi karena sama-sama giant name tag-nya. Sudah kuduga pasti akan jadi seperti ini. Waduh, dia pada natap creeper dah. Mentang-mentang creeper jadi kecil. Oke, di sini. Oh iya, saya lupa nyimpan lagi. Oke, kita bu. Oke, ini ada cow, sapi, dan kita taruh di sini lagi. Gila, ini sangat-sangat luar biasa karena gede-gede banget ya. Kita lihat apakah sapi ini gede atau tidak. Jadi name tag-nya itu Toro. Kita sini sapi, sapi sini. Oke, kecil banget coy, cuman naikin berapa dah. Oke, kita kembaliin lagi. Oke dah, di sini ada babi ya, spawn pig. Kenapa saya ini paling gede? Karena saya tuh udah uji coba tadi, ternyata itu besar banget, paling besar dari zombie. Sama, tapi tingginya sama, cuman masih gedean babi. Oke, untuk name tagnya itu Pigzilla. Tak name, masih ternyata masih tinggian zombie atau babi, mungkin tinggian zombie kali ya. Oke dah, kita kembaliin lagi.
Dan selanjutnya itu ada apa ini? Oke. Di sini ada chicken, itu ayam. Kita spawn ayam di sini dan apakah ini boss Minecraft? Namanya itu Egg Boss. Egg Boss, kalian screenshot aja ntar. Tinggal di pause. Oke, kita pencet. What? Kita pukul-pukulin apakah dia cepat mati? Gila, larinya cepet banget, kocak dah. Gila, dia kebal, men. Dia kebal, coy. Gila, kecil-kecil kebal. Waduh, kita kembaliin lagi aja dah. Oke, di sini selanjutnya ada apa ini? Oh my god, ada Ocelot. Ocelot ini kita taruh aja dulu. Biasanya itu dia sensitif ya. Tapi ini kenapa enggak dah? Apa mungkin kita kreatif? Dan ininya itu name tag-nya Cita. Cita. Oke, kita oh my god. Oh, dia berubah jadi Cita. Yang mirip kayak macan itu. Gila, dia berubah jadi Cita, men. Yang tadinya kucing jadi Cita. Waduh. Keren banget dah. Lalu di sini tuh ada apa? Dan oh my god, kita lupa nyimpen lagi. Dan sini itu ada zombie pigmen ya. Kenapa saya tidak ada noname tag-nya? Karena saya udah otak-atik file, udah cari-cari kemana-mana tidak bisa. Dan zombie pigmen ini ada yang berubah di dalamnya, yaitu Bam. Salah. Jangan yang ini, coy. Bunuh dulu dah. Oke, biarin aja, biarin. Oke, kita bakalan simpan kembali. So, mungkin segini aja episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang ada di rumah maupun ada di luar kota. Ya, mungkin segini aja yang mau saya showcase add-on. Ya, untuk bagi kalian yang mau add-on ini, silahkan cek link deskripsi dan mapnya. Untuk map bagaimana ya? Oke, untuk map saya akan berikan juga. Bye.